Trio lato-lato. Lagi. Trio pula. Kamu enggak ada bahasanya ya? Enggak dong. Sedikit. Sedikit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Berarti tahu bahasanya cecek-cecek ya. Tahu cecek-cecek. Apa? Sedikit. Ya ya, jadi cecek-cecek. Bisa bahasa Inggris cecek-cecek. Bahasa Jawa cecek-cecek. Bisa matematika? Ini tukang kijeng. Tukang kijeng ini paling pinter kok. Tapi ya? Tapi lo tuh soal mabur ke pesawat terbang. Tukang kijeng ini titik-titik ya iso. Ya titik-titik waktu. Ya titik-titik waktu. Itu orang yang paling ampuh di dunia. Eh, kok iso? Ampuh ini bocok. Ampuh? Ampuh. Ampuh. Sakti. Orang pak. Paling sakti di dunia itu adalah orang didik watu. Kok bisa? Kok bisa sakti? Gak jadi nih kayaknya. Kayaknya kebakaran ini kita. Lah punya bahan kok gak dimasak. Akhirnya kan, gak jadi. Anakku kan tadi bilang, yang paling sakti adalah didik watu. Didik watu tau. Karena? Karena? Kamu bilang gini, masih ada yang lebih sakti. Siapa? Mandornya. Terus saya marah. Saya marah. Oh, enggak bisa. Ada yang lebih sakti lagi. Sakti lagi. Siapa? Bupati. Terus situnya marah. Marah lagi. Ya. Ada yang lebih sakti lagi. Ya, siapa? Siapa? Gubernur. Ya, terus saya marah. Apa? Enggak. Loh apa? Ada yang lebih sakti lagi? Ya. Siapa? Presiden. Oh iya. Saya marah. Saya marah. Wah enggak. Ya, ya. Ada yang sakti lagi. Apa? Oh, semua apa? Supaya dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Kendak Tuhan. Kalau ini enggak marah, enggak marah. Enggak boleh marah. Ini enggak boleh marah. Enggak boleh. Kan kendak Tuhan, enggak boleh. Itu profesi, ada profesi di dunia yang paling bodoh. Apa itu? Ada. Kusir andong. Kok iso paling bodoh? Tahu. Dokar. Tahu, sopir, tahu. Padahal profesi paling bodoh. Dilman. Itu profesi paling bodoh. Itu paling bodoh. Kok bisa? Loh, di kanan kiri kan banyak cewek cantik. Kenapa lihat pantat kuda? Lumayan bisa janing mates. Ada kusir kuda, kusir apa andong? Ku delman. Delman. Kusir delman. Bendi. Wah, ini kan kudanya apa jalannya lambat. Ya. Jalannya lambat. Terus ada penumpangnya. Pak, sabet manuk ya, Pak. Sabet manuk. Ben banter. Bahasanya aja manuke. Manuk. Pak sabet lato-latone. Ya. Sabet lato-latone. Lato-latone. Kalau bahasa Indonesianya, Pak, tolong dipegang lato-latone. Pegang yang keras. Kan di situ ada penumpangnya wong Jawa karo wong Londo. Ah, wong Jawa muni, ben payu banter disabet lato-latone, Pak. Oh, siap.
Pak. Wah, ayo buanter kae. Sing londo? Ya, sesuk londone numpak delman satunya. Heeh. Nah, numpak delman satunya kan juga lambat. Heeh, lambat. Kadane ingat bahasanya. Bahasane cahe mau. Ya. Pak, disabet lato-latonya. Usire tengok-tengok. Pak, lato-latonya. Ingat lato-lato apa? Ini kuda betina. Kalau kita memakai bahasa Indonesia yang bagus dan baik kan ketawa. Kamu tahu apa sih? Coba kalau memang supaya mereka bisa bikin ketawa, ya. Disapa dulu mereka dari mana? Ya, ya dari mana coba? Dari mana sih? Ini yang depan ini dari mana? Tepuk tangannya mana? Oke, ini dari mana? SMA Budia Wacana. Oh, SMA Budia Wacana. Hei, kelas berapa sih? 10 MIPA. Kelas 10. Banyak ya sekolahnya ya 10. Bisa. Aku heran. Maksud dulu tuh kalau SD cuman 6 ya paling 6 loh. Cuman kelas 6 loh. Kalau SMP malah lebih turun lagi cuman kelas 3. SMA turun lagi 3. Kelas 3 cuman. Ini 10. Ini 10. Bilang dong sama wali-walinya murid. Wali murid, gurunya. Iya, gurunya ya. Enggak ada sih. Kelas 3 gitu kan. Kelas 10. Kayaknya kurang enak sih. Iya dong. Oke, saya makan telur dadar. Sasaku lah. Ya. Yang sana dari sama. Mana? Sama. Sama. Oke, lainnya? Yang ini dari mana? Yang SMK Kesehatan Yogyakarta. Ini kalau yang sana? Sama. Pada itu pada. Okay. Pada sama yang sana. Ya pada ya. Iya, pada ya. Iya. Iya. Ya, kalau yang ini dari mana? SMK Kesehatan CSI Kulon Progo. SMK Kesehatan CSI Kulon Progo. Sana kesehatan, sini kesehatan. Ya. Nah, ini pesakitan. Oh, ya. Yang belakang tengah itu dari mana? SMA Budi Utama Yogyakarta. Iya. Wah. Apa yang belakang ini? Beda dong, beda. Beda ya? Beda. Ini beda. Anak kampus ini. Dari mana? SMA Yogyakarta. Oh. Apa? STAAN kampus ya ini ya? Ya. Kuliah ya? Ya. Kalau ini masih SMA, ini kuliah ya? Ya. Hormat dong sama. Orang tahu hubungannya. Kalau yang rombongan ini jenis-jenis dari mana? SMP Ampa Yogyakarta. STP. Pariwisata. Oh, Mbak E cantik gini. Lumayan lah. Tidak kompak sih. Iya. Sudah punya pacar belum? Enggak apa-apa. Dia mau kok. Ketemu sama suaminya. Tepuk tangan buat yang hadir pada hari ini semua dulu. Ini ya bahasa Jawa enggak apa-apa. Ini, dia tahu kok. Ini apa namanya? Kita mau mengunjungi. Ya. Kita mau menengok. Nah. Arep nilai serundeng. Nah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Loh, ini begitil. Loh, memang uang.
wong Jawa, wong Indonesia kudu bisa berbahasa baik Indonesia yang baik dan benar. Pamane sempurnakan kalimat ini. Kalau naik ke atas, turun ke bawah dong. Masuk ke dalam, keluar. Enak. Keluar sana. Enggak. Metu. Enggak. Naik ke atas, turun ke bawah. Masuk ke dalam, keluar lega. Bisa toh? Kamu sih kok keluar lega. Bahasa Jawa itu mesti tahu. Kalau bahasa Jawanya keluar tuh lega, diinget-inget ya. Jadi kalau pamit mau gurunya, "Bu, saya mau lega dulu." Mau lega di toilet gitu. Ya. Tapi yang jelas gini loh, kita tuh bisa boleh bersenang-senang ya, tapi ya. Serundeng kuwi saiki korban KDRT. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Tangga. Oh, KDRT. Serundeng iki bar diajar karo bojone. Aneh loh. Wah, dipukuli seorang istri mengajar suami, menganiaya, mengajar ya apa? Aku kan guru. Seorang istri mengajar matematika suaminya. Enggak, direpoti. Mon menutupi menonjok oh jadi menganiaya berarti iya terus serundeng tertonjok iya oleh istrinya iya karena bojone tadi ya. Serundeng gue korban KDRT bojone kok bisa rupanya wajahnya hancur kok bisa bahasa Indonesia. Indonesia rupanya serundeng wajahnya serundeng remuk hancur. Ya. Oke. Teng bonyok-bonyok. Apa bahasa Indonesianya? Membusuk. Ya, hampir ya. Hampir. Nah ini rupanya pacen-pacen. Nganti biru erem. Biru lebam. Ora setuju. Seorang suami itu adalah merupakan apa kepala rumah tangga. Tongkat estafet. Bukan, beda. Tongkat estafet itu anak-anaknya. Tonggak. Nah, ini adalah merupakan kekuatan dalam rumah tangga. Yang berkuasa di rumah tangga itu adalah seorang suami. Kudune bojo. Kudune bojo sing lanang. Nek sampean. Nek kowe karo bojomu, aku karo bojoku delok dhewe. Ya. Saya datang belum sampai turun dari mobil, pintunya sudah dibukakan oleh istriku. Aku baru turun, kletik. Kletik sing mudhun apane sik ya kuwi ya. Suarane kok kletik-kletik sepatu. Oh, tak kira lato-lato. Enggak, apa? Sepatu ya prok-prok. Iya tadi apa? Kletik-kletik. Kletiknya jatuh, pada jatuh itu kotoran-kotorannya. Belum sampai masuk rumah, pintu dibukakan. Istri ya. Saya duduk di kursi, sepatu dilepas. Istri pakai daster enggak? Ayo pakai di rumah. Takut banget. Takut. Oh, iya. Saking takutnya dengan suami. Sepatu dilepas, kaos kaki dilepas, kakiku dilepas. Sampai ditaruh di mana-mana. Aku mau ke sini tadi cari kakiku itu. Loh, tadi ditaruh di mana? Sampai segitunya loh istri. Itu saking hormatnya sama dia. Kali, Jo. Iya, itu setiap hari dimandiin. Ya tertib kok ya, tertib ya. Dia masih tidur aja dimandiin. Takar. Saking takutnya. Takar. Iya. Ya apa? Bahasa Baria, takal. Oh takut. Ya, bahasa Baria. Wah repot aku. Wes ngono kuwi. Dadi seorang suami itu harus kuat, ya. Harus tegas dengan istrinya. Jangan sampai istri kok berani melawan suami. Saya setuju itu. Itu. Berarti kudu tegas serundengi. Nek kan kabeh ora kudu diselesaikan karo kekerasan toh. Iya. Loh ya harusnya suami tegas dong kalau istri mau masa dong, wah suami. Hei, apa? Udah. Kalau begitu, kita memberi dorongan moral kepada si serundeng. Jangan sampai serundeng diinjak-injak. Mat, apa ini? Sama istrinya itu, kasihan. Iya toh. Iya. Kita harga diri beri sebagai laki-laki. Kita sebagai laki-laki. Ya, jangan sampai
martabaknya laki-laki. Martabak? Martabak. Iya, karena kan Sunda ya dodol martabak. Martabaknya laki-laki itu diinjak-injak, Luis. Yuk, yuk.